Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Saya Dr. Miftah, Rumah Sunat Lamongan. Ayah Bunda, kali ini kita akan bahas tentang pemosis ya. Pemosis itu sering ditanyakan oleh orang tua ya, yang memeriksakan putra-putranya ke DSA, didiagnosis oleh DSA, yaitu pemosis. Apa sih pemosis itu? Nah, kita itu yang kita bahas sekarang. Pemosis atau disebut dengan ujung penis sempit. Jadi penisnya itu ujungnya tidak bisa ditarik ke belakang seperti ini, karena penisnya sempit. Ada grade 1, 2, 3, 4. Di mana grade 4 ini yang sering terjadi infeksi saluran kencing. Karena sebagian pipisnya keluar, dalamnya masih ada sisanya. Nah, untuk itu solusinya yang terbaik adalah dihitan. Karena kalau dibiarkan, kemungkinannya akan sering terjadi infeksi saluran kencing. Tanda gejalanya biasanya yang pertama adalah ujung penisnya itu merah ya, bahkan sampai bengkak. Yang kedua, pipis anak ketika pipis itu terasa nyeri atau ngeden. Dan yang ketiga, pada anak itu sering demam. Gitu ya, ya Bunda.